Ini mobil apa lagi nih, Bos? Ini mobilnya turun dari dari luar angkasa, alien. Memang coba enggak ada di sini. Giginya di mana? Giginya di mana? Di sini. Oh, ada di kiri. Ini mewah sekali ini. Gila, kursinya. Empuk. Empuk. Sofa. Kamera 36. Memang wuling ini terbaik memang ya. Monitor audio. Monitornya kayak layar tancap. Jadi semua di sini ada boleh komen. Panel kayunya kelihatan mewah sekali. Ini panel kayunya guys nih. Kayak kamu berada sekali. Kehidupan yang murni gitu. Loh. Wow. Ini yang penyimpanan apa itu, Bos? Ini kayaknya anak bayi masuk nih. Bayi masuk. Besarnya ini. Besar sih, tapi bayi enggak kayaknya. Iya, ada tempat ngecas juga di dalamnya. Tempat ngecasnya. Terus kursinya udah kayak apa ini? Ini penyimpanan botol air minumnya di depan ini lumayan besar nih, banyak juga isinya. Ini apa nama mobilnya, Bos? Penyimpanan juga nih. Wow, besar sekali. Ini kayaknya bak mandi bayi. Bak mandi bayi. Nah, ini mobilnya apa warnanya, Bos? Mobil apa ini namanya? Ini namanya Cloud. Awan. Jadi dia bisa menaungi kita yang ada di bawahnya. Seperti itu. Oh, filosofinya begitu ya. Tapi ini besar sih. Speakernya emas. Cuman di sini ada mobil warna emas, guys. Luar biasa. Ini gini-gininya cucokan. Handle-nya. Handle-nya itu loh. Gila mobil ini. Berapa harganya, Bos? Boleh kita coba hidupin? Boleh. Ini sudah hidup pas posisinya ya. Ini posisi sudah hidup. Ini posisi sudah hidup ya, karena mobil listrik jadi tidak bersuara. Jadi semua ini by tombol ya. Jadi giginya tuh kayak mobil sport. Coba kamera 60-nya. Kamera 360-nya. Ya. Kamera 360-nya. Ini luar biasa. Ya, kita lihat ini kamera 360-nya ya. Kita lihat coba monitor depan. Wow. Oh, wow. Bersih sekali. Bersih sekali. Yang kiri kayak dicuci ya, Bos ya? Ya, kameranya, maksudnya kameranya yang bersih. Kameranya ya, bukan mobilnya ya. Mobilnya udah jelas lah. Oke. Ini kiri. Oh ya, karena ada di ini ya, kanan. Spion ya. Belakang. Wow, bersih men. Jadi kita itu jelas sekali lihat, Bos ya. Wih, ini kayaknya kalau si Casper lewat, nah mungkin ada yang tahu Casper ya, si hantu ramah itu. Oh, ini kelihatan. Ini bakal kelihatan nih. Bakal kelihatan. Nah, ini selesai. Selesai bangke ini. Gimana, Mas? Ois. Wih, enak ya. Sekali duduk di sini. Mobilnya. Ya Allah, nyesal dari dulu enggak masuk boleh. Betul. Itu yang inti sesali memang benar. Luar biasa ini. Auto, lampu depan. Oh, lampu depan pengaturannya ada di sini. Andre, gimana kursinya, Andre? Sampai rebahan kita di sini. Anjir. Bagasi, coba buka bagasinya. Keluar dia, guys. Oh, sampai rebah banget ini. Nah, sih ini, Bos. Enggak bisa dia diatur. Itu ya, kan yang 100% ya. Itu ya. Bisa yang 50% di tengah, bisa paling bawah gitu loh. Jadi ada pilihannya. Wuling memang terbaik, ya. Indonesia ini membutuhkan wuling dari dulu, Bos. Sekarang dia baru ada nih. Intinya sekarang baru masuk. Oh, gitu ya. Siapa suruh dulu enggak di sini? Di mana saya dulu, Bos? Wow. Oke lah, ini terbaik lah. Coba, jadi terbaik. Dari transmisinya itu, guys, enggak ada lagi tuh main-main ke sini tuh. Coba tutup pintu itu dulu. Aduh, saya enggak bisa masuk loh. Ini loh kursi-kursinya ini loh, kawan. Ini anjay. Dia buka lagi masuk. Memang nih ya. Itu panelnya kalau ke dalam depan. AC-nya dingin banget, Bos. Bos, Eropa punya. Eropa. Oh, berarti rasanya cocok dengan wilayah-wilayah NTB nih, Bos ya? Wah, pokoknya. Mobilnya sasa dah dulu enggak masuk nih, guys. Ah, kita cek nih. Itu coba, coba audio. Sambungin. Ini harusnya Infinity di sini. Cloud EV. Ya, sinkronisasi.